masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali, dua atau tiga tahun lagi. Astaga, judes banget. Embel, gak tau. Tapi cantik. Ah, so sweet banget. Kamu gimana everybody. Namaku Aprilia Ayara. By the way, ini adalah vlog pertamaku ya. Gak apa-apa lah, gak ada yang nonton. Yang penting aku mau bikin vlog. Nah, berhubung hari libur, jadi hari ini rencananya aku sama teman-temanku yaitu Freya dan Lisa, rencananya kita ingin pergi liburan ke pemandian waterpark yang baru itu loh. Penasaran gak sama keseruan kita? Makanya, yuk ikut. Guys, Freya sama Risa udah datang. Aku tutup dulu ya kameranya. Nanti kalau udah sampai tempat tujuannya, aku bakal kembali lagi. Prilly, cepetan! Dia ngapain sih bicara sendirian dari tadi di depan rumah? Gue juga heran ngapain tuh anak. Woi, Pril, cepetan ngapa? Ya, nggak sabaran banget sih. Ayo cepetan, Pril! Iya sayang, sabar. Hah, ngapain sih bicara-bicara sendiri dari tadi? Ya, gue mau bikin vlog. Hah? Mau bikin vlog? Seriusan? Iyalah, gue serius. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih, emangnya ada yang nonton? Gak ada sih, kan subscriber gue baru satu doang. Huh? Itu juga gue yang subscribe sendiri. Ya ampun, Prilly. Ya udah. Mana gue bantu subscribe? Apa namanya? Oke. Gue juga bantu subscribe ini. Apa April namanya? Makasih, bestie. Namanya Aprili_A. Aprili_A. Udah ketemu nih. Tuh, udah gue subscribe. Sekarang jadi dua kan? Gue udah subscribe juga nih. Ya udah yuk, cabut. Udah gak sabar. Hi guys. Sekarang kita udah sampai waterpark. Yeay. Sumpah baru di tempat parkir aja udah seneng banget. Kalian mau lihat gak tempat parkirnya? Bagus banget loh. Tara, ini adalah tempat parkirnya. Bagus banget kan? Banyak pepohonan dan ramai juga loh di sini karena hari ini hari Minggu. Menurut kalian gimana? Bagus nggak? Menurut kami bagus banget. Oke, berhubung kita udah nggak sabaran banget mau masuk, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam. Tapi jalan kaki ya. Cie, lagi lihat Prilly ya. Cepetan samperin loh, kan cewek loh. Enggak ah, biarin aja. Ntar di dalam juga bakal ketemu.
Okay, guys, kalau begitu kameranya kita hidupin aja ya selama berjalan ke atas. Ini adalah gerbangnya, gerbang dari parkiran mau naik ke atas gitu. Kita jalan kaki ya. Cepetan dong, lama banget sih kalian. Kita udah lumayan jauh nih. Freh, kita lagi di mana nih sekarang? Gak sampai-sampai deh. Kira-kira udah setengah perjalanan deh. Kayaknya gak jauh lagi. Semangat dong. Tumben nih anak masih senyum aja. Gimana perasaan lo? Sumpah seneng banget rasanya, gue tuh udah gak sabar lagi deh mau sampai ke sana. Ya sama, gue juga udah gak sabar lagi. Ya udah yuk, kita lanjut jalan aja. Woi, cepetan woi, lama banget sih kalian berdua. Astaga, Risa, baru segini aja lo udah capek. Lihat mukanya tuh, udah keringetan. Kayaknya lo harus lebih banyak olahraga deh. Kenapa? Tadi masih semangat. Ya gue capek tahu gak, gara-gara ngejar lo dari tadi. Wes santai dong mbak bro. Gue aja belum capek, masa lo udah capek? Kita tuh harus semangat, ya gak Fre? Tuh, lihat jelek banget mukanya tuh. Ditekuk mulu. Gak pernah olahraga sih lo, makanya cepet capek. Ngaku gak? Tuh Fre aja belum capek, lihat. Lo belum capek kan Fre? Ya belum lah, kita tuh harus semangat. Bentar lagi juga happy kok. Lihat tuh. Mukanya Risa tuh jelek banget sih. Ngambek dia guys. Gara-gara terlalu capek disuruh lari. Tuh lihat mukanya tuh. Fre, lihat tuh muka Risa. Kalau gak usil bukan Prilly namanya. Wow, bagus banget. Keren ini. Iya, gue juga gak nyangka banget ternyata sebagus ini. Ya udah yuk masuk, ngapain kita lama-lama di sini? Udah di tempat pemandiannya. Sumpah ramai banget. Seru. Dan sekarang kita bertiga udah ganti baju. Sebelum mandi dan main wahana, kita mau makan dulu. Biar gak lapar ya kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat. Prilly tadi di mana ya kira-kira? Oh, mungkin mereka masih di bawah. Lihat. Aprili.
gue buang ya tuh kamera dari tadi. Ya ya, sabar dong, kena emak lu. Oke guys, sekarang kita udah mau mulai. Yeay. Rasanya jantung gue mau copot. Iya, Pril. Gue ntar aja ya. Lo aja dulu, nggak apa-apa kan? Kita tunggu di sini deh. Oh, ya udah kalau gitu. Gue sendiri aja ke atas. Awas ya, kalau kalian pergi, kalian pokoknya tunggu di sini. Awas kalau bohong. Oke deh, tenang aja. Pokoknya kita bakal tungguin lo di sini. Freya, Risa. Vero? Lo di sini juga ternyata. Udah lama belum datangnya? Belum kok. Sekitar 30 menit yang lalu. Freya, Prilly mana? Kok nggak bareng kalian? Ada kok, Prilly di atas. Dia ketagihan, pengen naik lagi katanya. Tunggu aja di sini, bentar lagi dia muncul. Ew, kenapa sih Vero nggak ngehargain gue banget? Malah nanyain Prilly di depan gue. Hai, sekarang aku udah sampai atas. Ceritanya ketagihan nih. Jadi aku naik lagi deh. Tapi kurang seru sih. Freya sama Risa gak mau ikut. Rasa gak seru tuh anak dua. Tapi gak apa-apalah, aku sendiri juga seru kok. Oke kalau gitu, kita langsung muncul. Bicara. Ya lagian gak hujan gak ada angin mukanya kayak gitu. Entah kenapa nih anak sering gak jelas banget. Pril. Kenapa? Coba deh lo berbalik terus lihat di belakang lo. Belakang gue? Iya. Hah? Vero? Kenapa? Kaget lihat gue di sini. Ini Freya sama Risa kenapa nggak bilang sih kalau ada Vero? Sumpah, gue malu banget. Mana udah loncat-loncat tadi. Aprili. Hah? Kenapa diam? Gimana? Seru nggak naik waterboomnya? Seru kok. Gue cari toilet dulu ya. Eh, Pril, tungguin gue. Ih, lama banget sih. Gue udah lapar nih. Cid, kita cari tempat lain aja yuk. Lo aja yang sana. Gue gak mau. Gue maunya di sini aja. Makanannya enak. Oke, udah pas nih posisi. Yuk, pasang gaya. Nah, mantap tuh gayanya. Udah siap belum nih? Gue mau foto. Udah, cepetan. Pegel nih gue kayak gini terus. Oke, oke. Gue hitung mundur ya. 3, 2, 1. Vero, kok bisa di sini sih? Kenapa? Gue mau ajak lu naik wahana. Is, coba aja gue yang jadi pacarnya Vero, pasti gue udah. We'll be right back.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Lo nya gak mau makan, dari tadi nyuapin gue terus. Enggak, tadi gue udah makan. Lagian gue liat lo aja udah kenyang kok. Is, dia anak. Bikin gue baper tau gak? Mana ganteng banget lagi. Gak nyangka banget cowok setampan Feral bisa jadi pacar gue. Gue haus nih, ke atas yuk. Kita beli minuman. Oh, haus ya? Ya udah yuk, kita ke atas beli minuman. Gimana? Udah hilang belum hausnya? Iya, gue udah gak haus lagi kok. Tapi ini kebesaran loh, gue gak habis minumnya. Sengaja gue beli yang besar, nanti bisa disimpan lagi. Lah, itu kan Prilly sama Vero. Ih, bisa-bisanya mereka mesra-mesraan di sini. Kesel deh gue. Gue ada ide nih, kita kerjain aja tuh Prilly. Cit, cepetan, ntar kita ketahuan lagi sama mereka. Hey. Oh, aduh. Lo kenapa Pril? Hah? Kayaknya ada yang nipu gue deh, pakai sesuatu. Udah gak apa-apa, dimananya yang sakit? Sekarang masih sakit gak? Udah hilang kok. Ya udah, yuk ganti baju, terus kita pulang ya. Ih, apa nih? Kok mereka jadi makin so sweet sih? Masa sih? Lah iya, berarti rencana kita gagal dong. Lo sih, Jin. Hai, aku udah di rumah nih. Dan sekarang udah malam juga. Maaf ya, soalnya aku malu buat penutupan tadi karena ada Feral. Sekarang Feralnya udah pulang. Dan aku udah selesai mandi juga. Gimana menurut kalian? Seru gak liburan aku tadi? Kalau bagi aku, seru banget. Rasanya momen tadi ingin diulang lagi deh. Terutama aku seneng banget bisa ketemu dan main wahana berdua sama Feral. Padahal tadinya aku tuh masih malu ketemu sama Feral. Tapi setelah main wahana berdua seharian, udah gak kerasa malu lagi. Tapi kayaknya besok udah balik malu lagi deh kayaknya kalau ketemu. Maklumlah, aku tuh sebelumnya belum pernah pacaran. Oke, udah dulu ya. Maaf malah jadi curhat. Oh ya, aku kan baru bikin channel. Tolong bantu subscribe channel aku juga ya. Namanya Aprili_A. Nanti di sana aku bakal main game. Siapa tahu nanti bisa mabar. By the way, yang main game itu Aprili ya, bukannya Mir Channel. Tolong bantu subscribe ya. Nanti linknya aku tulis di deskripsi. Oke, terima kasih buat kalian udah mau nonton video ini. Jangan bosan ya. Next, kalian mau request liburan kemana lagi? Komen di bawah, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.